Terima kasih teman-teman semua doanya untuk Mama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Mama, Oma, Uyut, kami yang tercinta, yang paling kami cintai. Ya mungkin untuk banyak orang cukup mengejutkan karena memang Mama itu tidak pernah mau bilang-bilang kalau sakit. Jadi ya memang selain usia sudah 82 tahun. Memang kemarin sempat tidak mau makan saja. Jadi kondisinya menurun. Tapi sudah pulang ke rumah. Hari Rabu kemarin sudah pulang. Sudah membaik. Ternyata menurun kembali satu hari sebelum Idul Fitri. Dan kemarin tanggal 3 hari Selasa jam 19.30 berpulang barang. Terus kemudian ya belakangan ada cancer. Kita semua juga tidak tahu. Jadi memang satu, bukan hanya teman-teman atau orang banyak yang terkejut, kami keluarga juga sangat terkejut. Kami sangat syok.